Trip kali ini saya awali di halte Senen Jenderal bertujuan ke stasiun Pasar Senen. Saya mau naik KRL tujuan Kampung Bandan. Kita keluar dulu, tempel kartu, langsung kita keluar. Di halte sini juga ada mesin saldo, terus peta rute Transjakarta. Langsung kita keluar. Kalau yang di depan itu gedung atrium, tapi saya mau lewat gedung Senen Jaya ya. Saya mau nyebrang dulu. Jangan lupa selalu hati-hati kalau mau nyebrang, lihat kanan kiri. Sebenarnya lewat jembatan JPO juga bisa, cuma ini saya mau lewat sini aja karena sini juga ada penyeberangan. Kurang lebih halte Senen ke stasiun Pasar Senen itu 5 atau 10 menit jalan kaki. Kalau untuk yang bawa barang banyak, aku saranin mending naik ojek online aja. Kalau nggak bawa barang banyak, ya jalan kaki, ya hitung-hitung olahraga, ya 10 menit udah nyampe stasiun. Ikutin aja ini perjalanan menuju stasiun, jangan sampai di skip biar tidak salah jalan. Oke, guys. Thank you.
saya nyampe juga di tempat pemberhentian KRL tujuan Kampung Bandan, dan formasi KRL yang dari stasiun Kampung Bandan tujuan Jatinegara sampai Bekasi itu tidak berhenti di Pasar Senen ini ya guys. Jadi ini pemberhentian yang ke arah Kampung Bandan, terus Angke, Duri dan Manggarai, muter lagi Jatinegara sampai Bekasi Cikarang. Informasinya itu aja ya guys. Saya naik ini pas pagi, jadi banyak banget yang barengan sama penumpang yang berangkat kerja. Jadi tadi di terowongan banyak banget. Jadi untuk teman-teman informasinya itu aja. Ikutin terus video-video saya, semoga sedikit memberikan informasi. Yang di depan saya ini kereta Serayu tujuan Purwokerto. Udah sekitar 15 menitan akhirnya KRL-nya datang yang arah Kampung Bandan, Duri, Tanah Abang, Manggarai. Jadi saya mau naik dari sini mau ke Kampung Bandan ya guys. Videonya sampai di sini aja karena ini naiknya pagi hari pas barengan sama penumpang yang berangkat kerja. Pasti di dalamnya padat banget, jadi paling nanti aku bikin di dalamnya nggak terlalu panjang, paling cuma sebentar doang, takutnya mengganggu penumpang yang lain. Jadi saya sampai di sini aja videonya. Terima kasih yang udah menonton. Oke guys.